Ajak Selin Evangelista pacaran, Billy Syahputra langsung kena semprot Denny Cagur. Dia tuh punya pasang satu ya satu untuk selamanya, tapi memang bukan jodohnya. Itu, iya. Kamu mau jadi pacar aku? Di tengah kondisi rumah tangganya bersama Stefan William yang dikabarkan merenggang, Selin Evangelista justru diajak Billy Syahputra untuk berpacaran. Melihat kelakuan Billy Syahputra pada Selin Evangelista, Denny Cagur langsung memberi peringatan. Diketahui kondisi rumah tangga Selin Evangelista dan Stefan William hingga kini masih terus menjadi sorotan. Pasalnya setelah disinyalir pisah rumah, baik Selin maupun Stefan belum juga memutuskan soal nasib rumah tangga mereka, apakah akan berpisah atau terus berlanjut. Kini mulai jarang menghabiskan waktu bersama, Selin dan Stefan justru tampak lebih sering disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Apalagi usai isu rumah tangganya mencuat, Selin Evangelista semakin dibanjiri pekerjaan hingga dipercaya untuk memegang sejumlah program di televisi. Tak hanya pekerjaan, sejumlah pria pun mulai ramai dikaitkan dengan Selin Evangelista, meski dirinya masih menyandang status sebagai istri dari Stefan William. Ada pula yang dengan terang-terangan sudah mulai berani melontarkan rayuan kepada Selin di hadapan kamera. Maklum saja, meski sudah memiliki 4 orang anak, Selin masih terlihat cantik dan memiliki tubuh profesional bak seorang remaja. Seperti ketika dirinya dipertemukan dengan Billy Syahputra pada program Klinik Tendean yang disiarkan di stasiun televisi Trans TV Selasa 5 Oktober 2021. Dalam acara tersebut, Selin berperan sebagai seorang perawat sementara Billy Syahputra menjadi pasien yang diceritakan sedang mengalami cedera pada kaki. Namun sebelum menjalani pemeriksaan, Denny Cagur tampak mencerca Billy Syahputra dengan beberapa pertanyaan soal citranya yang kerap berganti pasangan. Fakta medisnya, nama asli Joni Roma Billy Syahputra. Dok, dia tuh playboy, suka gonta-ganti cewek, biar followersnya naik, suka pansos sama cewek-cewek, tutur Denny. Berarti banyak ganti pacar itu emang serius waktu itu menjalaninya, tanya Denny lagi. Serius memang, kalau bukan jodohnya ya mau gimana dong, kalau saya kan mau satu ya satu buat selamanya, tapi ya gimana kalau bukan jodohnya, jelas Billy. Mendengar penjelasan Billy, Selin pun terlihat mengusap bagian pundak tubuh adik almarhum Olga Syahputra tersebut untuk menenangkannya. Sabar ya, tiba Selin sambil mengelus Billy. Ya, kamu mau gak jadi pacar aku, rayu Billy pada Selin. Tampak pula mantan kekasih Amanda Manopo itu membalas belayan Selin dengan memegangi tangannya. Melihat tingkah keduanya, Denny pun bereaksi hingga memberikan peringatan pada Selin dan Billy. Udah lu jangan ngelus-ngelus, entar keluar jin, ujar Denny. Tak menanggapi dengan serius ajakan berpacaran dari Billy Syahputra, Selin Evangelista tampak hanya tertawa sambil menghadap ke arah Denny Cagur. Diketahui acara itu hanya berupa gimmick untuk kepentingan adegannya.